Ini dia ultinya. Kayak ninja, keren banget. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighter All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross, kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintanakun, harganya murah. Kontaknya Rintanakun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Figure Fantasy ya guys. Ya, gue masih main game ini ya, karena bagi gue ini gamenya menurut gue bagus banget guys. Ya, grafiknya bagus, waifunya banyak, udah gitu update-nya mantap, eventnya banyak banget, musiknya juga enak guys. Jadinya gue masih main ya, ini gue demen banget sih ya. Udah gitu hari ini ada gacha baru, ada 2 waifu baru guys, keren ya. Ada event baru juga, banyak banget. Ya, gue udah sampai stack 20-21 tuh guys. Ya, 21 ini kayaknya agak susah ya, gue belum bisa lewatin. Oh ya, by the way, gue punya waifu ya, si Santa. Udah sampai bintang 4 sih guys. Bintang 4 ya, udah gitu skillnya udah 9.0, levelnya udah 180 ya. Dia sakit banget ya, gila nih dia sih sakit parah sih guys. Sekali dia ulti ya, wah gila ya, musuh bos mampus langsung guys. Keren banget ya si Santa ini ya. Oke, kita langsung lihat aja ya. Gue belum lihat nih guys, si siapa namanya nih, hero barunya. Ini hero barunya keren banget sih guys, kayak assassin gitu ya. Oke, sebelum kita gacha ya, kita lihat dulu skillnya ya guys. Gue soalnya belum lihat skillnya sama sekali ya. Ini di Knight 9 juga ada hero baru ya, lihat tuh ya. Widih, tuh cakep kan guys. Ya, keren banget. Namanya siapa sih? Norris. Namanya Norris, kok namanya kayak cowok ya, Norris ya. Bener ya, Norris ya. Namanya Norris, dia archer ya. Udah gitu dia tipenya knight ya, knight 9. Keren banget gak sih? Wuh, ini 3D-nya guys. Wih, waifu juga sih ya. Cakep ya. Oke, kita lihat skillnya ya. Noble Hound ya, speednya fast. Ya, gue demen ya sama tipe-tipe archer gitu ya, karena speednya itu kenceng banget guys. Oke, skill ultinya ya, Bombarding Massacre ya guys. Attack the last enemy in the same row ya, row yang sama sebagai target guys. Wow ya. Dan dia bakal mark itu musuh sampai battle-nya selesai. Ya, keren banget ya. Begitu energinya bakal full lagi kalau misalnya di mark itu ya udah mati guys. Keren kan? Begitu marknya nggak bisa di remove by purification. Wah, GG ya. Oke, level 2-nya boost damage 15% sama boost the power of Norris next ultimate 30% kalau misalnya yang di mark itu udah mati ya guys. Wah, berarti next-nya bakal sakit banget ya. Level 3-nya boost damage 10%. Pada saat mark enemy itu mati, deal a great amount of damage to the enemies next to it. Ya, dia bakal nyerang ke musuh yang di sebelahnya ya. Wah, keren banget tuh. Ya, ultinya sih GG sih. Oke, untuk pasifnya ya, Dark Executioner ya, basic attack ada 30% kemungkinan buat nyerang musuh dan ada kayak apa ya, projectile ya. Jadi ada damage lagi yang ngebounce gitu, yang loncat ke musuh yang ada di belakangnya, guys. Ya, tapi di sini ada spesial PS nih. Kalau misalnya ada gap ya, ada jarak gitu ya, antara yang di depan sama yang di belakang gitu ya, ada gapnya, itu bakal berhenti ya. Loncat-loncatnya ya, bounce-nya bakal berhenti guys. Apa nih? It's bone boost damage 30%. Setiap loncat itu nge-boost damage 30%. Dan itu bisa di-stack kami 2 kali guys. Ya, the chance will be adjusted by the figurine akurasi bonus. Oh, oke lah. Jadi kalau akurasi tinggi, kemungkinannya lebih gede lagi ya. Wah, dia mesti masukin badge yang akurasi nih guys. Baru mantep ya. Level 2-nya bisa nge-stun, men. Stun the target 0,3 second and its bone extend the duration by 0,3 second. Wow. Keren nih, gue demen nih bisa nge-stun-nge-stun ya. Kayak si Santa juga bisa nge-stun, gue demen banget. Oke, ini trigger 1 kali setelah ngeluarin ulti. Tapi nggak bisa di-stack ya, guys. Ya, setelah ngeluarin ulti, nyata bisa trigger kalau udah level 3, guys. 1 kali ya. Mantep gak tuh? Oke, untuk spesialnya boost damage 5% jika tidak ada musuh di sekitarnya ya guys. Ini biasa sih ya. Level 2, level 3 juga kayaknya sama kayak yang lainnya ya. Lumayan ya, bagus juga dia guys ya. Sakit banget berarti ya. Oke, kita lanjut ke hero baru berikutnya ya. Namanya Rin guys. Dia Vanguard ya, attacker dia ya. Tenma, wih Tenma loh. Kita lihat dulu ya mainannya ya. Mainannya sih keren ya, cakep ya guys. Wih, gila ya. Potretnya, waduh, waifu ya. Gila, cakep banget. Rambutnya diikat gitu ya, panjang. Udah gitu dia pakai pedang 2 ya, keren banget sih. Pedangnya nyala lah gitu ya, ijo-ijo ya, glow in the dark. Pakaiannya juga keren banget. Gila sih, ini game sih artnya sih keren-keren ya. Gue gak sabar nanti Hatsune Miku keluar. Udah gitu Tensura juga masuk sini sih, keren banget. Ya, keren habis ini. Kita langsung lihat aja skillnya ya. Precise cut ya, ini oh, attack speednya fast ya. Gue demen banget nih kalau yang fast-fast ya. Oke, untuk ultinya namanya Dancing Blades ya. Attack the current target ya, nyerang musuh dan dia bakal masuk ke stare state ya, kayak abstance gitu ya, selama 5 detik guys. Ya, selama 5 detik dia bakal nge-spot kelemahan musuh per attack guys ya, weak point namanya ya. Setelah 5 detik
bakal ada extra damage berdasarkan jumlah dari weak point yang dia hajar-hajar terus ya. Berarti ini bisa jadi killer banget nih ya. Upgrade efek udah level 2 in the stair state. Setiap serangan dari Shirin trigger frost damage 45% dari attack-nya dia, guys. Wow, ada frost damage-nya cuy. GG. Wah, gila buat di tim frost dong. Level 3-nya setiap kali Rin ngeluarin skill boost all damage 20%, bisa di stack 3 kali cuy. Oke, untuk pasifnya broken defense ya, basic attack ada 50% kemungkinan buat trigger combo. Gila, bisa combo basic attack-nya guys ya. Kombonya ini bakal nyerang musuh 2 kali ya, 2 kali jebret-jebret, udah gitu ignore 30% dari defense-nya. Gila, ini sakit banget pasti ya. Udah gitu trigger chance ya, kemungkinan buat kombonya ini dipengaruhi sama akurasi bonus ya, berarti akurasi dia mesti tinggi guys. Oke, setelah level 2, combo ada 45% life steal. Gila, ada life steal 45% cuy. GG banget udah level 2 ya. Level 3 trigger combo satu kali lagi setelah ngeluarin ultimate. Gila. Wah, ini sakit banget pasti nih. Wah, ini wajib punya sih, guys. Udah gitu spesialnya boost dodge chance 15% and restore health. Oh, ya ini biasalah ya, Vanguard ya, guys. Ya ini GG banget cuy. Oke, langsung aja kita lihat eventnya ya guys. Abis lihat event baru kita gacha ya. Kita ada apa nih, new special edition. Udah ada kostumnya ya, udah ada skinnya ya. Cakep ya guys, lihat tuh ya. Cantik banget gak sih? Gila, bener-bener waifu banget ya, parah. Mana nih? Gila, gila ya, cakep ya. Ini juga cakep sebenarnya si Sephir ya. Cuma mahal ya, 400 ribu ya guys. Ini juga sama ya, 400 ribuan ya. Keren ya, hijau gitu, rambutnya gradasi gitu ya. Highlight ya, keren banget. Dia cakep banget sih, parah. Oh, ini si Rie ya, ada kostum suster. Cuman gue gak gitu suka sih. Ini kan gratis ya, si Sunny ya. Ini sih keren banget ya. Itu ya. Bisa dilihat gak sih kostumnya? Gak bisa ya guys. Oh, bisa nih. Nah, lihat tuh ya. Widih. Tante-tante elegan ya. Elegan banget ya tuh ya. Cakep banget ya. Beuh, udah kayak bini aja ya potretnya. Beuh. Wah, 400 ribu tapi ya. Ya sudah lah ya, kita gacha dulu ya. Siapa tahu nanti gak dapet. Eh, jangan sampai gak dapet sih. Harus dapat cuy. Oke, ini ada event juga ya. Ini bisa kalian mainin. Ini tadi gue udah mainin ya buat dapetin hadiah. Ada jigsaw puzzle-nya juga, lumayan nih guys. Ya kita langsung abisin aja ya buat dapetin tiket gacanya ya. Lumayan guys. Ini game sih bagus ya, eventnya banyak loh. Cuma gue bingung sepi ya. Apa yang main dikit banget ya, sayang banget ya. Padahal gamenya bagus banget. Mungkin promosi sama marketingnya kurang ya. Oke, cus. Bingo. Lumayan ya, dapat tiket gacha guys. Oke, yang berikutnya. Oh, 1000 ya, lumayan lah 1000 cuy. Oke, ayo dong critical. Ah, pelit amat ya, susah critical di sini ya. Oke, udah gitu hot pursuit. Ah, ini ya seperti biasa guys ya. Kita cobain yuk, penasaran gue. Nah, kita bisa tes bisa tes enggak ya? Oh, bisa nih, kita bisa tes sih guys. Ya, kita bisa tes. Kita masukin yang di depan. Bisa masukin lagi gak sih? Ini, oh, ini tim S dia ya, ya. Dia tim S nih guys. Bisa diganti gak sih? Oh, bisa diganti. Oke lah, aku ganti aja kalau gitu ya. Begini aja kali ya. Oke, kita mulai. Gue pengen lihat ultinya guys. Jadi, gue pelanin ya. Ini dia ultinya. Kayak ninja, keren banget. Ah, gila. Tim S. Oke, keren, keren. Boom. Ya Sephir ya, tim S. Wah, ini gue mesti dapat ini. Karena gue demen banget sama tim S ya. Gue soalnya pakai Sephir. Gue pakai si Okada. Sunny gue juga lagi gue mau naikin sih, guys. Nah, tuh keren banget ya. Cepat 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 cepat. Gila sakit banget itu. Tadi berapa tuh damage-nya? 1,4 juta kah? Enggak ya, 140 ribu. Apa 1,4 juta? Keren ya, jebret. Wah, tim S guys, keren banget. Oke, kita skip aja. Boom. Lihat tuh ya, 85 ribu. Jebret. Keren. Woi, ayo dihabisin 30. Ya elah, kurang cepet gua guys. Kurang cepet ya, bintangnya 2 dah. Oh, bintang 3. Bintang 3. Gue pikir bintang 2 tadi, soalnya kurang dari apa? Oke, ada bintang 3 ya. Oke lah ya, ini kayak biasa ya guys. Nanti aja kita maininnya, gue gak sabar, kita pengen gacha ya. Ini apa nih? Oh, ini buat apa ini? Oke, ini bisa tuker ya, di seperti biasa ya guys. Di shop ya mungkin ya. Oke, kita langsung gacha ya guys. Fully blind box. Yang udah ada bannernya tuh ya, cakep banget. Udah gitu di eksklusif juga udah muncul ya, si Norris ya guys. Norris red up.
Wow, keren ya. Wah. Oke, di sini juga wishlist-nya udah muncul, guys. Ya, di wishlist-nya udah ada tuh ya. Sirin udah ada tuh. Mantap. Kita gacha mana dulu ya? Aduh, ini gua baru ada 10 nih. Ini nanti aja lah ya, gua baru ada 10 nih. Kalau 10 pasti udah pasti zong sih, guys. Ya susah banget dapetinnya itu. Buang shell dulu deh. Buang shell dulu, cuy. Oke. Nah, ada 10 ya. Waduh, nggak bisa buang sial nih, guys. Cuman ada 10 ya. Kita langsung hajar aja lah ya. Semoga dapat Rin. Ayo Rin. Das. Ah, gila. Gua awal-awal ya, pertama kali ya, pasti langsung busuk sih. Nggak pernah gua sekali gitu kuning itu nggak pernah, guys. Biasanya yang kedua kali ya baru kuning ya. Awal-awal pasti ungu. Tapi ini game enaknya nih ya, setelah kalian gacha zong nih ya, untuk yang berikutnya itu ultra red up, guys. Ya, ultra red up. Ini harusnya kuning. Nah, kan. Waduh, semoga dapat lah, please. Rin. Ayo dong, Rin. 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 Ah, tidak. Kenapa Eriksia lagi? Aduh, bete gue. Eriksia gue udah bintang berapa? Udah bintang 3 apa ya? Aduh. Ah, parah, guys. Wah, gila bete gue. Konyol. Lagi ya. Ayo dong. Cus. Capek deh. Aduh. Skip. Oke, ultra red up. Kuning. Aduh, please, semoga Rin. Ayo dong, Rin. Aduh, kaget gue. Rin. Rin. Aku gak mau lihat. Rin. Rin. Yes. 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 Share. Dapat cepet, guys. Lumayan. Facebook. Wah, error. Waduh. Wah, salah pencet gue. Sharing failed. Bodo amat. Nah, yang penting dapat cepet ya. Bodo amat. Akhirnya dapat juga Rin, guys. Yoi. Akhirnya dapat juga, cuy. Oke, di sini ada. Oh iya, gue lupa ya, guys. Ini sama kayak Santa kemarin ya. Ini kita kalau misalnya gacha sampai 160, 160 kita bakal dapat yang ini, guys. Yang pinknya ya, Rin pink, guys. Lumayan ya. Ya paling nggak sampai 160 ya. Ini kan eventnya lama ya, sampai kapan nih? Sampai 27 Januari ya, guys. 27 Januari masih lama, coy. Ya 20 hari, 3 minggu. Harusnya sih bisa sih ya ngumpulin sampai 160. Ya kita langsung hajar lagi ya. Semoga dapetin lagi. Oke, busuk. Next. Kita langsung habisin aja. Ultra red up. Kuning. Ah, gila. Gregetan gua, sumpah ya. Oke. Udah 2 kali ya. Ini pasti dapat sih. Masa yang ketiga kali nggak dapat? Aduh, gila bete gue. Penuh lagi. Oke, barusan gue habis jual-jual ya, guys. Gue nggak tahu nih kalau habis kita keluar ya gitu ya. Red up-nya masih ada apa nggak sih? Oh, masih ada ya, guys. Oke, semoga Rin lagi ya. Rin-nya jadi bisa pink, guys. Kalau pink baru bisa dipakai. Soalnya masih kuning, itu masih jelek ya. Minimal pink baru bisa dipakai, guys. Soalnya kalau misalnya udah pink, itu kita bisa naikin ke bintang 2 ya. Bintang 2 pink itu udah lumayan sih ya. Rin! Ah, tidak! Aduh, hari, tapi hari ini bagus banget sih. Ya, nggak apa-apa lah ya. Ah, bete gue. Dapatnya hari, guys. Oh, udah habis ya. Ah, habis. Wah, cuma dapat satu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Nanti gue kumpulin lagi buat gacha lagi ya. Gue pengen kumpulin sampai minimal sampai sini sih, guys. Sampai dapat ya, 160 box. Ya, lumayan lah ya. Dia jadi bisa bintang 2 ya nanti ya. Oke, last kita PPP yuk, guys. Ya, gue mau kasih lihat kalian. Gue punya... Waduh, ini GG banget semuanya nih. Gue mau kasih lihat kalian, gue punya ini nih, gue punya Santa nih, guys. Ya, Santa gue GG, cuy. Wah, oke, ada Mako, ada, wah, ada Salora ya. Shield 150.000, lumayan ya. Masih nggak gitu GG sih. Yang GG, beuh, langsung mati nggak tuh. Wah, gila. Belum mati, guys. Dia nih bocil keras juga ya. Okada, gila Okada, keren banget. Woi, beku, akhirnya beku juga. Jebret, 175.000, cuy. Gila, mantep ya, Santa tuh sakit banget sih. Wah, gila, mati gue punya Santa ya. Salora, najis banget ya, Salora ya. Gege lah.
Mampus lo jadi slow. Mamam, beku. Beku guys. Nah, gue demen banget sama si Okada sih. Bekunya itu gege banget ya. Mantep. Oh keren teman-teman, saya misiin aja figure fantasy buat kalian gacarin ya. Gue doain kalian dapat semua arena ya guys. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe kalian belum. Kita ketemu lagi video berikutnya. Sorry ya guys. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.